Walau apapun kekurangan, saya ulangi, saya mohon maaf kalau ada apa-apa yang kekurangan. Kalau untuk mungkin ada yang bertanya apakah perkembangan saya yang masa akan datang untuk pada tahun ini, saya juga ada beberapa drama yang akan diusulkan untuk jalankan penggambaran di hujung tahun. Dan saya tidak akan nyatakan tajuk drama itu, tapi tajuk drama itu sangat sinonim dan saya diberitahu tajuk itu ataupun cerita itu adalah daripada adaptasi. Ya. Dan betul adaptasi itu kan bahasa Melayu. Dan kalau buat masa yang terkini ini, mungkin saya akan berulang kali lah daripada KL dan juga Singapura untuk mengadakan persembahan itu di Esplanade. Dan kalau nak katakan untuk bulan hadapan tu, saya harus menyiapkan segi post editing ataupun final post filem Suami Aku Ustaz. Banyak yang harus saya melaksanakan supaya sempurna secara editing dan juga online dan juga offline katanya. Kalau tahun depan, kan, tahun depan saya belum ada apa-apa perancangan. Kalau seperti pihak katakan, adakah anniversary ini akan diadakan bagi saya? Jika anda masih ada di sini, ia akan terus dan menerus kerana dia tidak akan henti, kan? Dan nanti seperti mana yang saya telah disyorkan di Wawak dan di Berkongsi Sama untuk khususnya Perina, mungkin nanti bulan 9 akan lebih aktif sebab sekarang ni pun baru habis raya dan masih lagi Syawal, jadi banyak open house. So nanti bulan 9 akan diaktifkan secara full focus untuk jenama Farina. Ada yang agak apa ni, mistum of Farina dengan Farina, kan? Tapi bagi saya, yang saya R lah, bukan M. Betul tak? Kan ada Farina kan? Farina tu yang lain, yang Farina tu lain. Faham ke tak? Faham. Boleh. Tadi pun tiba-tiba faham. Okey, tak boleh teruskan? Dengar ni. Apa kata kata cakap tu? Okey, silakan jadi. Dan akhir kata dari saya, ucapan sekali lagi ribuan terima kasih kepada anda semua. Bagi saya, kenapa saya kerap mengulangkan ucapan tahniah dan juga terima kasih kepada anda, sebab bagi saya sebenarnya nothing, kan? Saya ini cuma kerja saja sebagai seorang pelakon, kan? Tetapi Waimah macam mana pun, saya tetap manusia yang sama seperti anda, kan? Tidak ada pangkat dan darjat. Dan cuma saya, apa yang saya boleh lakukan, kerja saya adalah untuk menghiburkan di kaca TV maupun di layar perak. So perak je lah. Apa dia? Perak je. Dia ada layar perak, layar Selangor, layar Kelantan. Betul, banyak lupa. Album pula, album je lah. Album? Tak nak buat album? Dah ada lah. Dah. Memang dah ada. Tapi mungkin next song pula? Ada. Kalau untuk apa film, bertanya semua salah lah. Salah apa yang bertanya lah. Kalau untuk filem Suami Aku Ustaz, ada dua lagu. Lagu, dua-dua lagu adalah digubah oleh Gigi. Tadi. Tak ada. Gigi yang mengubah dua-dua lagu itu. Satu berjudul Cintaku Karenamu. Saya bernyanyi bersama dengan Betty, bukan Betty Benafi, tapi Betty ini adalah adik kepada Umi Aida. Betty Rahman, betul. Dan satu lagi adalah Ustazku Rajaku. Ustazku Rajaku ini saya bernyanyi bersama dengan Zizan. Dan mungkin nanti back to the office tengok marketing macam mana. Adakah kita akan keluarkan lagu dulu ke macam mana? Ya? Kenapa tak lagi Ustaz Azhar Idrus nyanyi sini? Dah propose lah. Oh iya kan? Masalahnya Ustaz Idrus dia nak duet dengan M&M. Lagu dasar kamu ya? Lagu dasar. Sebab dia kata, that's not the standard.
pada gitu ya. Oke. Ada lagi? Ada tak apa-apa persoalan? Ini soalan yang terbuka. Ada. Ada, kalau tak ada soalan, kita boleh buat sesi bergambar. Ada tak apa-apa soalan? Ada soalan? Soalan. Apa? Lin? Mungkin semua nak tahu kan? Mungkin semua nak dengar. Sekejap, Ben. Soal? Tu. Ada, ada. Azila? Buat apa? Road tour? Oh. Buat konsert? Tak dengar. Saya akan buat mini konsert ni kalau anda menyokong saya lah. Kalau saya buat konsert tak ada orang sokong, tak guna juga. Mestilah sokong. Ha. InsyaAllah lah kalau ada feedback kan, itu nanti akan boleh direncanakan. Kalau konsert, aku rasa 3 hari 2 malam tak ada habisnya ni. Konsert ini yang biasa ni pun dah 7-8 lagu. 7-8 lagu dah jadi. Ha. Okey. Ada lagi? Ada lagi soalan? Soalan ringkas, sudah? Ada lagi? Ya, ada. Silakan. Eh, kau tanya apa? Google dia. Eh, tanya dia lah. Kenapa minat Syaruhan? Dah minat macam mana? Tak minat jana random. Dia sebenarnya saya dengan Syaruh tu saudara. Saudara tak muslim. Tapi sebenarnya hakikatnya memang saudara satu negeri. Walaupun tidak ada saudara, orang kata tu sepupu ke dua pupu, tapi saudara dalam satu negeri dan juga saudara Islam. Saudara Islam tu ialah seagama dengan kita kan. Dan satu negeri ni, apa yang saya boleh kongsikan, arwah ayah dia adalah Petan daripada Peshawar di Pakistan, dan arwah atuk saya daripada Petan, Peshawar, Pakistan. Ya. Peshawar ni kecil, tak besar. Ya Allah. Tapi sebenarnya saya tak nak kongsi, dari orang dah tanya kan. Jadi ini Pakistan juga ke apa? Ya. Eh, betul. Pakistan besar. Pakistan juga. Pandai aku cakap Melayu ya, Pakistan. Ya. Ni kenapa ni? Hal rumah tangga ada lagi ni. Ada seseorang lagi. Adik. Ya ja. Dia adik ni tanya, sebenarnya bapak dia tak bagi tanya soalan. Bila dia adik nak berlakon Upin Ipin? Bila nak berlakon Upin Ipin? Upin Ipin. Dia ada menangis-nangis dia. Upin Ipin dia boleh muatkan tu bel je. Kerana ketinggiannya. Ketinggiannya. Dan sebab saya masa tak muat frame. Ayolah. Okey, apa tadi? Ajar. Ada. Haji. Apa lagi nak tanya? Okey ke? Okey. Nak nyanyi ke? Nak main? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, macam mana adik putra boleh berlakon jadi yang apa, bila pasangan kasih tu seromantik-romantiknya, tapi bila jadi jahat, segangster-gangster. Watak yang berbeza-beza. Cuba belakang sikit. Baik, tanya. Tak panggil saya berlakon bila pun. Okey, Lin. Saya berserah kepada Allah kan. Setiap apa-apa kelebihan atau kekurangan pun datang daripada Allah kan. Jadi, bagi saya, apa yang saya telah menimba ilmu ataupun pengalaman yang lalu bersama dengan orang-orang yang talented actor ataupun actress, cuma saya difahamkan dan telah diberikan tunjuk. Sebenarnya dalam lakonan ini seharusnya ikhlas sebenarnya kan? Kalau kita sebenarnya ikhlas, dan mungkin kita akan dapat menyampaikan apa yang nak disampaikan supaya penonton tu dapat rasa itu yang tertulis tu. Kalau itulah, kalau apa yang kita rasakan, kita pasti akan dapat rasakan kan? Apa yang kita rasa? Ulang balik apa dia cakap? Kalau kita ulang balik. Okey. Apa yang kita rasa? Okey. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang dari Cik Adi. Dialog gangster dua. Kena tunggu tu. Ya, sampai bila? Okey. Jangan.
Yang pakai tokok tinggi tu siapa? Saka ke apa? Soalan yang seterusnya. Okey, ada lagi? Okey, dialog dia saya tak okey. Taklah orang kata dia dalam nanti panggung dia lebih feel kan. Okay, tapi dia punya perkataan dia berbunyi sebab dia ada pantun yang saya letak kat situ kan. Siapa kita feel? Semua yang apakah pantun itu? Apa? Saya berbunyi kan. Pantun macam tu. Kan. Pak Cikulipan. Apa yang aku nak, mesti aku dapat. Nanti kalau balik rumah kan, jangan lupa cuci kaki, cuci tangan, nanti setan ikut. Faham tak, Bel? Faham. Pantun apa tu? Tak faham kan? Itu yang harus ke panggung. Bukan gangster. Oh, dia kasi gangster. Dia kena tengok panggung. Dah nama pun gangster, pantun macam tu lah. Itulah pantun gangster. Aduh, lagi nak tanya kenapa pantun macam tu. Okey. Tapi jangan salah faham sebab yang kedua adalah pikun. Dia bukan sambungan daripada first. Dia ada dah 5 tahun sebelum. Prequel. Apa pre-pro ke? Misal okey, pre-pro. Okey. Pre-pro. Okay. Sebelum jadi pelakon ni, Cik Adi pernah bekerja tak sebagai apa? Kita tahu sikit lah. Little bit of your background. Oh, okay. Banyak kerja saya. Ada dulu dia potong rumput. Ya malam jadi jaga. Jaga limau. Saya asal buat kerja 7-Eleven. Saya kerja 7-Eleven, stok air. Asalnya dulu. Lepas tu saya pindah kerja ikut lori yang tak pelet. Ikut lori yang tak pelet kan, shipping kan. Tapi dalam Singapura lah. Lepas tu saya kerja aircon. Saya repair aircon, saya servis aircon. Kan, tetangga rumah pun saya tak buat TV. Kan, aircon. Lepas tu saya beralih pula menghantar pizza. Saya kerja Pizza Hut dan juga KFC. Oh, ini ni eh. Banyaknya kerja. Masa tu umur apa? Daripada tadika ke apa? Saya mula hijrah berumur 21 di sini. Jadi saya start bekerja belasan tahun. Waktu sekolah, waktu saya kerja, Dan selepas saya bekerja yang berbagai-bagai tadi tu, saya bekerja di Mediacorp Studio. Mediacorp Studio saya kerja sebagai kru untuk pengawaran ataupun Chinese department. Kita ada Malay department, variety untuk Suria dan kalau untuk drama Cina di Channel 8. Jadi saya kerja belakang tabir. Jadi saya jumpalah artis-artis sana. Kan? Tapi sebenarnya dia bermula bila saya ingin membantu kawan saya seorang pengarah di Singapura, Azroy Sultan. Mungkin ada yang kenal kan Azroy. Jadi Azroy kata dengan saya, minta tolong. Saya kata bolehlah, kalau nak tuan tolong tu bolehlah. Sehari berapa dia bayar? $50? Bolehlah kan? Simpan-simpan duit minyak ke. Tapi di situlah dia bermula. Jadi saya punya berkecimpung tu mungkin dalam setahun. Pembabitan saya drama di Singapura tu setahun baru saya di sini dipanggil oleh Irma Fatimah. Itulah latar belakangnya. Ya, ini yang terakhir, ya. Betul. Benarnya, Bu. Ya. Kalau tanya apa yang dalam hari hati itu? Ay, tanya soalan, jawab sendiri. Dalam hari hati, ya. Iya. Ia meninggalkan kesan kerana drama yang pertama. Ya, bukan saja. Ya. Jadi enggak ada beda mungkin yang sudah kebanding. Kena tuan yang sebelum ini. Surabaya drama. Kenapa ya? Sebab saya masih ingat lagi sebab dalam drama hari hati itu saya bercakap Indon. 26 episod kalau tak silap saya dan watak saya bernama Zainuddin. Dan saya memainkan seorang pemuda di Bukit Tinggi di Padang. Jadi saya harus berbahasa Indonesia dengan Lizda. Lizda bermain peranan sebagai anak gadis dari Malaysia. Begitulah ceritanya kan? Ya. Ya,
Dalam drama tu saya tak lakon ya. Tak jumpa pun. Okey, kita boleh sesi berapa? Alright, mungkin